Astagfirullahaladzim, Mas. Mbak nyari apa di lemari es? Nyari es krim, Mas. Kalau Mbak Halimah mau es krim, harusnya dibeliin dong, Mas. Mbak Halimah itu kan lagi ngidam. Jadi kalau orang ngidam itu, apapun kemauannya harus dibeliin. Karena itu kan juga kemauan bayinya. Sekarang saya jadi tahu rahasia apa yang selama ini telah kalian sembunyikan dari saya. Dan sebentar lagi, saya akan kasih sama Pak Kiai. Biar kalian pada tahu rasa. Kenapa sih kondisi kita harus kayak gini? Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita kuat, bukan sebaliknya. Dan kalau kita bisa melewati ini, insya Allah derajat kita akan dinaikkan. Dan satu hal yang paling penting, kita akan menyampaikan kebenaran. Mas, kenapa, Mas? Mas lapar ya? Oh, bukan itu, Mbak. Saya kesini mau ngecek Mbak aja, apakah Mbak baik-baik aja. Ya udahlah kalau gitu, saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Mestinya saya tadi peka dengan keinginannya Mas Fahmi. Bilal, ngapain kalian ada di sini? Kami bantu ibu ngambil air, Tante. Oh, bagus. Allahumma barik lana bimma rojaktana wa qina azabana. Amin amin. Ayo. Airnya kok rasanya asin? Iya. Bila, Nisa, kamu kasih garam ya airnya? Nah, Umi, kita nggak ngasih apa-apa. Iya kan, Nisa? Iya. Tapi kok asin ya? Bilal, Nisa, ayo ngaku. Kamu kasih apa air putihnya? Astagfirullah, Bu. Masa Ibu nggak percaya sama kami? Kami berdua nggak ngasih apa-apa minuman ini. Alah, udah deh. Kalian berdua itu ngaku aja. Kalian itu kan emang anaknya suka pada iseng. Oh, saya tahu. Atau kalian itu sengaja ya, pengen bikin perut kita semua itu jadi pada sakit. Iya. Tante kan nuduh kita seperti itu. Mbak Halimah itu seharusnya ngejagain anak-anak Mbak dong. Udah tahu mereka itu pada iseng. Ini kan bahaya untuk kita semua, apalagi untuk Ranun. Ranun itu kan lagi hamil muda. Gimana kalau sampai perut Ranun itu kenapa-napa gara-gara minuman yang nggak jelas kayak gini? Atau malah Mbak Halimah sendiri ya yang nyuruh anak-anak untuk berbuat seperti ini? Iya. Bia, ngomong apa sih kamu? Gak mungkin Mbak Halimah seperti itu. Sudahlah. Kamu selalu begitu, fitnah, suzon, selalu begitu. Cukup. Saya minta maaf semuanya. Saya akan gantikan airnya ya. Perut kamu nggak apa-apa kan, Nun? Enggak, Umi. Nggak apa-apa kok. Nisa, bilang. Udah nggak apa-apa. Kita percaya kok kalian nggak seperti itu. Ya, makan. Aneh, anak-anak saya nggak mungkin iseng. Mbak, saya nggak usah Mbak ambilin minum. Saya takut perut saya sakit. Jadi lebih baik saya ambil minuman saya sendiri. Terserah kamu, Rubiah. Yang pasti anak-anak saya itu tidak jahat dan tidak mungkin menyakiti orang-orang di rumah ini. Ini baru awal, Halimah. Saya fitnah dulu anak-anak kamu, setelah itu giliran kamu. Lama-lama mereka yang akan menendang kamu keluar dari sini. Mas Fahmi kenapa? Kok mukanya pucat? Mas Fahmi sakit? Enggak sih, tapi cuma agak sedikit pusing aja. Ya udah, nanti setelah selesai sholat subuh, Mas Fahmi langsung istirahat lagi aja ya. Iya, Mi. Kalau masih pusing, sholat subuhnya di rumah saja, ya. Mas Fahmi pusing. Jangan-jangan gara-gara dia tertekan, karena nanti pagi mau kasih tahu rahasia itu ke Abi. Bu, kok Rubiah tumben gak ikut sholat subuh di masjid ya, Bu? Iya, tumben. Kemana ya dia? Iya, Umi juga ndak lihat. Mungkin ada di saf paling belakang. Mas Fahmi mau ngomong sama Abi sekarang juga. Iya, Nun. Tapi kayaknya Abi masih di masjid dan kepala saya sakit sekali. Ya udah kalau gitu lebih baik Mas istirahat dulu aja. Nanti kalau Mas sudah sehat dan Abi udah pulang, baru deh Mas Fahmi ngomong sama Abi, ya. Saya ke kamar duluan ya. Ya udah, nanti saya nyusul ya, Mas. Ini kesempatan emas buat saya, dan saya harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Dia bukan milik saya, tapi dia juga nggak berhak dimiliki oleh Ranun dan juga Mbak Halimah. Hanya saya yang boleh memiliki Mas Fahmi. Rubiah bangun. Rubiah. Kamu itu ngapain sih tidur di sini? Seperti yang kamu lihat. Saya berada di sini karena saya hanya ingin mendapatkan hak saya. Hak? Hak apa maksud kamu? Mas Fahmi itu suami aku, Rubiah. Dan kamu nggak berhak sama sekali atas Mas Fahmi. Hak atas diri Mas Fahmi. Satu hal yang harus kamu tahu, Rana. Kalau aku sangat mencintai Mas Fahmi. Lebih dari kamu ataupun lebih dari si Halimah. Sekarang kamu udah tahu kan apa yang aku mau? masih bisa terus melangkah. Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintai. Sini aja. Kamu itu apa-apaan sih? Kamu tahu kan Mas Fahmi itu suami aku dan Mbak Halimah. Kamu nggak boleh ngelakuin hal itu. Kamu kenapa diam? Kamu itu benar-benar nggak tahu malu. Kenapa? Aku itu mencintai Mas Fahmi, Ranun. Dan aku bisa melakukan apa aja untuk bisa mendapatkan dia. Astagfirullahaladzim, Rubiah. Berarti belakangan ini kamu mau jokin aku sama Mbak Halimah untuk mendapetin Mas Fahmi. Aku nggak nyangka kamu tega ngelakuin semua ini sama aku. Kamu itu sebenarnya nggak boleh merebut apa yang jadi hak aku. Terus kenapa? Kamu lupa, Ranun. Kamu itu sejak kecil sudah mendapatkan semuanya. Terus giliran aku kapan? Kapan? Hah? Ingat ya, Ranun. Aku nggak akan pernah berhenti untuk mendapatkan Mas Fahmi. Dan aku akan tetap merebut dia dari tangan kamu dan juga tangannya si Halimah. Jadi kamu jangan coba-coba berani untuk menghalangi semua rencana aku. Tapi Rubiah, satu hal yang harus kamu ingat. Perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya itu nggak boleh tidur seranjang. Kamu dan Mas Fahmi itu bukan muhrimnya. Itu yang mesti dilakukan sama suami dan istri. Kamu nggak boleh kayak gitu. Halah, udah deh. Nggak usah kebanyakan ceramah kamu. Aku tahu itu dosa. Tapi Mas Fahmi itu bisa dipaksa untuk nikahin aku. Itu rencana aku. Sebelum akhirnya kamu datang dan merusak semuanya. Kamu itu sebenarnya kenapa sih? Kamu ada gangguan apa sih, Rubiah? Sebaiknya kamu periksa diri kamu ke psikolog. Terserah ya kamu itu mau ngomong apa. Suka-suka kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Reno. Mas Fahmi itu memang suami kamu. Tapi belum tentu dia mencintai kamu. Rubiah, kamu nggak boleh ngelakuin ini semua. Terus kamu maunya apa? Sekarang juga aku akan telepon Abi dan aku bilang sama Abi supaya kamu nggak akan pernah tinggal di sini lagi. Apa-apaan sih kamu, Ranun? Sini deh. Sini, Rubiah. Sini. Rubiah, balikin handphone aku. Ayo, ayo. Aku bilang sama kamu balikin. Enggak, Rubiah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Suara siapa itu? Mas Fahmi. Rubiah. Kamu ngapain di sini? Saya mencintai Mas Fahmi, Mas. Kamu ngomong apa sih? Saya mencintai Mas Fahmi lebih dari siapapun. Lebih dari Ranun, bahkan juga mungkin lebih dari Mbak Halimah, Mas. Atau mungkin lebih dari siapapun yang ada di dunia ini, Mas. Mas Fahmi, tolong nikahilah saya, Mas. Saya nggak ngerti omongan kamu apa. Ranun mana? Yang jelas, ada apa? Mas Fahmi kenapa? Mas Fahmi sama Mbak Rubiah barusan lagi pada pelukan di kamarnya Mbak Ranun. Astagfirullahaladzim. Bibi jangan fitnah ya. Bener Pak Kiai, saya nggak fitnah. Barusan saya ngelihat sendiri lagi pada pelukan. Ayo, lihat. Islam melarang laki-laki untuk kasar kepada perempuan. Tapi kalau begini, saya terpaksa. Lepas, lepas. Enggak, silakan Mas Fahmi kalau mau pukul saya. Mas Fahmi mau apain saya ikhlas, Mas, saya ridho. Karena sekarang saya akan menjadi milik Mas Fahmi. Dan sampai kapanpun saya akan menjadi milik Mas Fahmi. Mas Fahmi! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Fahmi! Apa yang kamu lakukan? Kamu ngapain? Berdua Rubiah di kamar. Apa yang kamu lakukan? Jawab! Abi, Umi, saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Tapi apa yang kalian lihat tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Lantasnya kenapa? Abi, sabar dulu, sabar. Dia mencoba untuk menjebak saya. Saya difitnah, Abi. Mas Fahmi, kenapa Mas Fahmi tega ngelakuin ini sama saya, Mas? Eh, Bia, diam kamu! Abi, Ranun mana? Ranun mana? Saya bisa menjelaskan ini, tapi harus ada Ranun. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ranun. Mi. Ranun. Aduh, ya Allah. Ranun. Aduh. Tolong. Tolong. Abi. Apa itu? Gapain? Sekarang kamu nggak bakalan bisa lepas dari jerat saya, Mas Fahmi. Jebakan saya berhasil kan? Masya Allah. Astagfirullahaladzim, Ranun. Ranun. Halimah, Ranun kenapa? Bilal, Nisa. Ranun. Kenapa dia Halimah? Saya juga nggak tahu, Abi. Abi cepat telepon ambulans. Di atas satu. Ranun. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Astagfirullahaladzim. Ranun, bangun Ranun. Ranun. Ya Allah, lindungi Ranun. Mudah-mudahan dia nggak kenapa-kenapa. Ranun begini pasti karena dia sudah melihat perbuatan kita tadi, Mas. Makanya Ranun jadi syok. Dan dia malah jatuh dari tangga. Jaga omongan kamu. Jangan fitnah kamu. Saya tidak mau dengar apa lagi dari kamu. Pergi kamu! Cukup, Mas. Nggak ada gunanya lagi Mas Fahmi mau menutupi semua kenyataan ini, Mas. Kamu. Abi. Ya udah. Sekarang kita urusin Ranun dulu. Soal Fahmi sama Rubiah, nanti aja kita urusinnya. Astagfirullahaladzim, Abi. Permainan yang sesungguhnya baru dimulai. Tante kenapa? Kok ketawa-ketawa? Iya, kok malah senang? Kan Umi Ranun lagi kena musibah. Iya. Heh, anak kecil! Kalian berdua itu jangan suka ikut campur urusan orang dewasa ya? Dasar anak kecil resek! Udah sana! Sana! Umi, biar saya saja sama Mas Fahmi yang mengantar Ranun. Kasihan Abi, Umi. Ya, Umi. Biar saya dan Mbak Halimah ke rumah sakit. Saya khawatir dengan kondisinya Abi. Ya. Insya Allah Ranun nggak kenapa-kenapa. Iya kan, Mas? Ya Allah, berikanlah petunjuk. Sebenarnya apa yang telah terjadi sama Ranun? Oh, Ranun sayang. Nasib kamu benar-benar malang ya. Saya sebenarnya nggak ada niat untuk bikin kamu seperti itu. Tapi karena kamu sudah menghalangi semua rencana saya sama Mas Fahmi, jadinya nasib kamu seperti itu. Mas Fahmi tenang, Mas. Insya Allah Ranun nggak kenapa-kenapa, Mas. Kita harus berdoa yang terbaik untuk Ranun, Mas. Ya Allah. Jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Astagfirullahaladzim. Ranun. Ranun, ya Allah, Mas, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Menyayanginya dari ufuk timur hingga ke barat selalu di hatiku. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Pak Kiai, ada apa ini? Kok sepertinya sampean sakit apa? Nggak apa-apa, Kiai. Nggak ada apa-apa. Sebenarnya ada kabar buruk, Kiai. Ranun? Ranun kenapa, Pak Kiai? Ranun kecelakaan, Kiai. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Waktu saya pulang dari sholat subuh di masjid, saya mendapatkan Ranun pingsan di bawah tangga. Mungkin dia jatuh dari tangga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus gimana kondisi anak saya sekarang, Pak Kiai? Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, Kiai. Semoga saja tidak kenapa-napa. Ya. Pak Kiai, tapi bagaimana bisa terjadi seperti itu, Pak Kiai? Kenapa bisa anak saya jatuh? Terus apa yang terjadi sebelumnya, Pak Kiai? Apa dia kepeleset atau apa, Pak Kiai? Maaf, Kiai. Saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya. Sekarang ini saya masih di rumah. Jatuh saya nggak kuat. Kiai, tolong secepatnya ke rumah sakit ya. Lihat keadaan Ranun. Nanti kalau jantung saya sudah agak enakan, saya akan secepatnya ke sana bersama istri saya. Ya. Gimana Bapak bisa menanyakan soal bayi? Menantu Bapak ini nggak hamil sama sekali, Pak. Di rahimnya nggak ada janin. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Nggak ada satu orang pun yang bisa melawan kamu, Rubiah. Karena kamu adalah orang yang hebat. Kamu lagi. Bisa nggak sih? Kamu itu kalau masuk ke kamar orang, ketok pintu dulu. Jangan asal menyelonong gitu aja. Kenapa sih? Maaf, Mbak Rubiah. Mbak Rubiah diminta ke kamarnya Pak Kiai. Ya udah. Bilang aja, nanti saya ke sana. Misi, Mbak. Salah. Ayo, Rubiah. Keluarkan acting kamu. Pasti ada yang bisa menjelaskan tentang kejadian semua ini, Bi. Tapi semuanya sudah jelas, Umi. Fahmi sudah melakukan perbuatan yang tercela. Fahmi sudah melakukan hal yang kotor. Gak mungkin, Bi. Fahmi gak mungkin melakukan hal itu. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri, Umi. Tapi Umi gak percaya sama apa yang kita lihat. Umi merasa ada yang gak benar sama Rubiah. Apa maksud Umi? Umi merasa Rubiah itu tidak bisa dipercaya, Abi. Iya. Memang saya nggak bisa dipercaya. Mungkin memang sudah nasib saya seperti ini. Anak kalian yang sudah melakukan ini sama saya, tapi tetap saya yang disalahkan. Saya dituduh yang macam-macam, padahal saya yang sudah jadi korbannya. Padahal harga diri saya juga sudah diinjak-injak. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau membela saya. Apa memang selalu begini? Wanita yang sudah dirugikan, tapi selalu dipojokkan seperti ini. Begitu, Umi. Pak Kiai. Rubiah, saya memang tidak mau begitu saja percaya dengan ucapanmu. Tapi kalau Fahmi memang berbuat kurang ajar sama kamu, dia tetap harus mendapat hukuman. Tapi Pak Kiai, Mas Fahmi nggak salah sama sekali kok. Mas Fahmi melakukan ini semata-mata karena dia juga mempunyai satu alasan. Karena dia ingin memberikan Pak Kiai juga Umi seorang cucu. Apa? Maaf, Bapak dan Ibu silakan tunggu di luar ya. Suster, tolong istri saya, Suster. Saya mohon. Pasti kami lakukan yang terbaik untuk istri Bapak. Tolong tenang ya, Pak. Permisi. Apa maksud kamu? Ngomong apa kamu, Bia? Terserah Pak Kiai sama Umi mau percaya apa enggak sama omongan saya. Tapi saya bicara seperti ini adalah saya bicara yang sebenarnya. Bahwa Mas Fahmi ingin mempunyai anak bagaimanapun caranya. Aneh kamu bicaranya. Jelas-jelas Ranun sudah hamil anaknya. Buat apa dia pengen punya anak lagi? Abi, gak usah dengerin omongan dia. Dia gak patut kita percaya. Tadinya juga saya berpikir seperti begitu, Umi. Tapi belakangan ini, Mas Fahmi itu terlihat seperti orang stres. Mungkin dia itu takut karena sudah berbohong. Kalau dia itu memang ingin menjadi seorang ayah, padahal tidak sama sekali. Anak saya tidak pernah bohong. Dan tidak pernah bohong kepada saya dan kepada siapapun juga. Tapi nggak ada salahnya kalau Pak Kiai sama Umi mencari tahu hal yang sebenarnya, apakah Ranun itu benar-benar hamil atau enggak. Umi nggak percaya Abi. Dia ngomong yang enggak-enggak, memfitnah orang seenaknya. Kita lebih tahu tentang anak kita daripada siapapun di dunia ini. Gak usah kita dengerin omongan dia. Hanya ada satu jalan untuk membuktikan ucapannya. Kita ke rumah sakit sekarang. Suster, maaf. Anak saya di mana? Maksud saya, Ranun, anak saya yang kecelakaan tadi pagi, Suster. Saya ayahnya. Bapak tenang dulu ya, Pak. Saat ini Bu Ranun sedang menjalani operasi. Nanti, setelah operasinya selesai, Bapak akan segera diberitahu kondisinya Ibu Ranun. Sampai berapa lama, Suster? Terus kondisi terakhir bagaimana anak saya, Suster? Saya belum bisa memberitahu Bapak, karena saat ini Bu Ranun sedang ditangani oleh dokter. Bapak harap bersabar, tunggu di sini dulu aja ya, Pak. Misi, Pak. Abi? Abi, Umi, kok ada di sini? Abi kenapa maksa datang ke sini, Bi? Abi kan harus istirahat. Ada apa, Bi? Ngapain kamu ke sini? Kamu ikut saya. Kok Abi marah-marah sama Mas? Terus Rubiah ngapain di sini? Pasti Rubiah sudah menghasut Umi dan Abi. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Kiai, sampai sekarang belum ada berita dari dokter. Suster, tolong izinkan saya masuk ke kamar operasi mantu saya, Ibu Ranun. Maaf, Pak, tapi kami tidak bisa memenuhi permintaan Bapak. Tolong, Suster, izinkan saya. Tunggu dulu, Pak Kiai. Ini ada apa tuh sebenarnya? Kok sampean ngotot mau masuk ke ruang operasi toh? Ini sangat penting, Kiai. Saya ingin tahu tentang kondisi keadaan Ranun sebenarnya. Pak, maaf, Pak, tapi Bapak tidak boleh melanggar prosedur dari kami, karena operasi Bu Ranun masih berjalan. Tapi saya harus membuktikan sekarang juga, Suster. Abi sabar dulu ya. Sebetulnya apa sih yang mau Abi buktikan? Abi, Pak. Dokter, gimana dok? Apa bayi Ranun bisa diselamatkan? Bayi? Iya, bayi yang ada dalam kandungan Ranun. Menantu saya ini. Gimana Bapak bisa menanyakan soal bayi? Menantu Bapak ini nggak hamil sama sekali, Pak. Di rahimnya nggak ada janin. Jadi Ranun itu dah hamil tuh. Abi. Astagfirullahaladzim. Udahlah, Mas. Kita itu sudah kepergok di dalam kamar berduaan. Subhanallah, aku mencintai. Rubiah. Mas Fahmi. Kamu itu maunya apa sih? Kenapa kamu melakukan ini semua? Kenapa? Apa kamu nggak punya hati nurani lagi? Mas, ini semua nggak akan pernah terjadi seandainya Mas Fahmi itu mau menerima cinta saya, Mas. Sampai kapanpun, saya tidak akan menerima itu. Dan satu hal lagi, kalau sampai terjadi apa-apa sama Abi, itu tanggung jawab kamu. Kok saya yang harus bertanggung jawab? Mas Fahmi itu aneh deh. Mas, kenapa juga harus saya yang harus bertanggung jawab sama Pak Kiai? Mas Fahmi itu kan anaknya. Dan selama ini yang selalu berbohong sama Pak Kiai itu siapa? Mas Fahmi kan? Dan juga kedua istri Mas Fahmi. Udahlah, Mas. Kita itu sudah kepergok di dalam kamar berduaan. Jadi Mas Fahmi itu jangan mengelak lagi. Dan saya jamin setelah kejadian ini Mas Fahmi tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Saya permisi ya, Mas. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Terlalu kamu, Rubiah. Mas Fahmi sama Rubiah berduaan sekamar. Astagfirullahaladzim. Mas Fahmi? Apa maksud Rubiah tadi, Mas? Mas sama Rubiah sekamar berduaan, terus dipergok sama Abi sama Umi? Mbak percaya sama saya. Semua yang dikatakan sama Rubiah itu bohong. Itu semua bohong. Dia sudah merencanakan ini semua. Dan dia telah menjebak saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Benar-benar keterlaluan itu Rubiah. Tapi tenang, Mas. Insya Allah rencananya tidak akan berhasil. Terima kasih, Mbak. Mungkin Mbak satu-satunya orang yang mau percaya sama saya. Mas nggak usah khawatir. Lebih baik sekarang kita jenguk Abi ya, Mas. Ya, Mbak. Ada apa, Mbak? Bi, ini buat Bibi. Ayo, ambil aja, Bi. Tapi untuk apa Mbak Rubiah ngasih uang sebanyak ini? Tiba-tiba aja, Mbak. Bi, Bibi itu yang pertama kali menangkap basah saya kan sama Mas Fahmi tadi pagi di dalam kamar. Dan Bibi juga yang melaporkan kejadian itu sama Bapak dan juga Ibu. Iya kan, Bi? Jadi saya mau Bibi ambil uang ini. Dan sekarang Bibi pergi untuk mencari teman-teman Bibi yang ada di kampung ini. Ya, Bi, ya? Maksudnya? Bi, saya itu sangat membutuhkan banyak orang, Bi. Dan ceritakan sama mereka semua tentang kejadian yang Bibi lihat tadi pagi di dalam kamar antara saya sama Mas Fahmi. Dan bagi-bagiin uang ini sama mereka jika mereka mau datang ke sini. Dan satu hal lagi. Bilang sama mereka kalau saya itu sudah diperlakukan tidak senonoh oleh putranya Pak Kiai. Dan saya itu mau diperkosa oleh Mas Fahmi, Bi. Tapi saya nggak berani, Mbak. Setahu saya, Mas Fahmi itu orangnya baik. Jadi nggak mungkin dia... Nggak mungkin apa, Bi? Kalau Bibi melihat ketidakadilan dan Bibi tetap diam saja, itu juga salah, Bi. Dan kalau Bibi melihat kebenaran dan Bibi tetap membiarkannya begitu aja, Bi, itu artinya... Bibi sama aja jahatnya sama mereka. Nggak ada yang peduli sama saya. Ya udah, saya bela Mbak Rubiah. Benar, Bi? Misi, Mbak. Bagaimana kondisi suami saya, Dok? Apa Bapak kena serangan jantung? Enggak kok, Bu. Bapak cuma syok saja. Tapi ini tidak ada sama sekali masalahnya dengan jantungnya. Dan sama sekali bukan serangan jantung. Tapi tolong ya, Pak, Bapak jangan berpikir yang berat-berat dulu, oke? Okay? Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama, Bu. Dan sebentar lagi kondisi Bapak juga akan membaik kok, Bu. Ibu tenang saja ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari. Abi jangan banyak bicara dulu ya. Ini memang cobaan yang sangat berat buat kita. Sebaiknya kita menerima dengan sabar dan ikhlas sebagai bagian daripada takdir. Tolong, suruh dia pergi dari sini. Saya sudah katakan kepada Ani, kalau saya ini tidak bersalah, saya bisa buktikan kebenaran saya. Tapi harus ada Ranun. Bagaimana keadaan Bu Ranun, Dok? Operasinya berjalan lancar, jadi sudah bisa dicegah. Mudah-mudahan tidak ada masalah di bagian kepala. Sekarang serahkan apa yang akan menjadi keputusan Kiai. Saya minta Fahmi harus menikahi Rubiah. Akhirnya kesampaian juga nanti saya untuk menjadi istri.